gosh. Halo semuanya. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang Akiwe Mobile sama membahas tentang fitur terbaru Akiwe ya, yang sangat membantu sekali untuk diriku pribadi terutama ya, dalam mengatur set ya, karena kan setku banyak ya, karena bosen juga pakai set yang nekro-nekro itu terus ya, makanya aku ya begitulah ya, apalagi aku kolektor naval, jadi setiap naval nanti pengen punya set sendiri-sendiri. Nah, di sini nanti akan ada fitur yang sangat membantu sekali, yaitu adalah fitur set ya, kutunjukkan. Fitur setnya adalah ini coy, jadi kalian apa itu namanya ya, kalian bisa ngatur set kalian gitu coy. Nah ini lihat, di sini kalian bakal bisa ngatur kalian ngatur set kalian sendiri. Nah kita lihat ya, lihat nah ini ya. Nah pertama dia masukin itu pilih ya kan, oke, equip set ini, taruh sah ya, lihat aja lah. Oke, ya. Dah. Anjing. Kita ke sini. Nah, jadi intinya, jadi di sini ya, kalian bisa ngeklik ini outfit set, kalian klik. Lalu kalian bisa milih item yang mau kalian masukkan ke dalam set kalian itu apa ya kan. Nah, setelah itu ya udah, kalian nanti bisa tinggal apa itu namanya, equip set kalian yang udah kalian simpan ya. Tapi di sini kayaknya sih ya, untuk warna rambut masih belum bisa ya. Soalnya kan kita kan kadang punya kadang itu helm yang ketika dipakaikan ini di warna putih kurang bagus, tapi di warna hitam bagus. Ada juga sebaliknya. Ya mungkin kedepannya mungkin untuk warna juga bisa diatur ya, apalagi kan ada item yang bisa CC ya. Jadi kan agak aneh kalau seumpama kita udah cocok bikin set yang warnanya seumpama biru, putih, hitam, kita ubah ke set kita yang lain yang butuh warna merah, itu kan kita harus ganti warna lagi ya. Ya semoga aja di fitur set ini untuk change color-nya itu masih juga bisa diikutkan sertakan menjadi warna yang kita simpan ke dalam set ya. Tapi mungkin itu nanti masih lama ya, tapi nggak tahulah. Wah, aku berharap itulah ya. Itu aja sih ya komentarku untuk fitur set kali ini. Ini aku sebenarnya pernah lihat fitur set seperti ini itu di game Monster Hunter World. Di game Monster Hunter World kurang lebih sama ya. Aku lupa di Monster Hunter World itu warnanya gimana ya. Tapi rata-rata di Monster Hunter World armornya nggak terlalu banyak yang bisa di-change color, jadi nggak terlalu membutuhkan. Tapi kalau di Akiwe kan banyak item yang bisa di-change color ya. Jadi aku sih pengennya sih ada ya. Ini yang buat Spider ya. Gila. Spider atau siapa ya? Kayaknya sih Spider ya. Dari namanya aja Spider ya. Yang buat Spider, gila Spider ya, mantap. Lanjutkan. Oke. Nah, itu info yang pertama. Info yang kedua aku akan membahas tentang Akiwe Mobile ya. Nah, di sini Akiwe Mobile lagi diproses ya. Di keterangan sini kita baca bersama-sama. In today Adventure Squad Wars. Maaf ya, aku bicaranya agak susah karena habis bangun tidur coy. Tau lah ya, habis bangun tidur itu kondisinya kayak gimana ya. Oke. Oke, di sini Akiwe dia bermain di Android dan PC nicely together. Jadi intinya mereka bermain di PC dan juga di mana itu namanya, di HP, di Android bersama ya. Pertama kali aku lihat pos ini ya, ini game baru, cuma dia bisa main bareng gitu. Jadi kayaknya sih ini kayak sebuah game Akiwe baru gitu coy. Soalnya kalau dipikir-pikir lagi, kalau Akiwe yang Adventure Quest World yang kita mainkan sekarang itu dibuat Android, itu mengubah sistemnya pasti akan sangat susah sekali coy. Jadi kayaknya Arctic dia membuat game baru yang
di dalam gamenya itu bisa dimainkan di PC dan juga di Android. Jadi kayak Akiwe 3D ya, kurang lebih seperti itu. Akiwe 3D kan bisa dimainkan di Steam, di Steam, di Android kan juga karena dia game baru ya kan. Jadi ngodingnya udah dari awal emang di niatkan begitu. Tapi kan Akiwe kan udah dari beberapa tahun lalu coy. Tapi aku gak berharap sih masih tapi dilihat dari sininya juga aduh, gimana ya? Ya aku berharap sih semoga yang dimaksud artik ini dia itu si Warlick atau gimana, enggak tahu aku. Dia yang artiknya kan dia main di Android ya. Aku berharap yang main di PC itu ya Akiwe. Ya game Akiwe yang kita mainkan gitu. Karena kalau enggak gitu ngulang lagi dong. Atau kita bisa convert. Nah, itu. Nah, kalau bisa convert enggak masalah ya. Kalau bisa convert. Seumpama aku Akiwe di convert ke sini, semua itemnya ada, nah itu enggak masalah ya. Iya sih, iya kan? Enggak masalah kan? Ya, harusnya sih enggak masalah ya. Karena item kita enggak hilang. Tapi kalau kita ngulang lagi walaupun kita bisa convert akun, cuma bisa ID password doang dan kita main ngulang lagi. Wow. Capek ya. Capek. Aku enggak tahu sih ini loh, ini artik PC. Oh, he's dev Android. Aku tak tahu ya. Intinya pokok Akiwe Mobile lagi diproses ya. Jadi sekarang artik Warlick, si Warlick ya, developernya si Warlick lagi fokus ke Akiwe Mobile dan Akiwe diserahkan ke Spider kayaknya sih gitu ya. Kalian lihat aja tadi videonya ya. Ini aja yang buat yang tadi yang buat Spider kayaknya sih gitu. Jadi moderatornya udah dibagi-bagikan. Kau bagian Android, kau bagian Akiwe dah. Karena kan Spider sudah sangat berpengalaman dengan mengotak-atik sistem Akiwe ya, makanya dia diserahkan itu sih. Kayaknya sih gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Yang itu aja sih yang bisa aku bahas ya, karena sebenarnya sih ada update lain, cuma yang ku cari lagi, ku temukan lagi adanya cuma ini ya. Jadi ya gimana lagi ya. Ya untuk Akiwe Mobile kita tunggu aja. Mending gamenya itu jadi 100% dulu baru bisa kita mainkan biar gak ada bug-bugnya dan lain sebagainya, error-error segala macam, daripada gamenya itu muncul tapi banyak bug-nya, banyak error-nya, percuma kita gak bakal bisa menikmati gamenya ya. Maka dari itu ya kita sabar, kita tunggu aja ya. Sambil kita tunggu kita farming dulu ya kan. Itu kalau untuk player laptop. Kalau main di Puffin mau gimana lagi ya. Kalau ya kalian main game lain aja lah ya, banyak game di Android anjing ya. Jadi santai aja loh, santai gitu, kita nikmati aja ya, hidup ini kita menikmati saja ya. Oke ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu aja di video kali ini. Terima kasih kalau semua sudah nonton video ini dan bye bye. Soalnya kalau nggak aku akhiri aku bakal bacot kemana-mana. Oke sip, bye bye. Halo semuanya, kalau kalian mau farming item tapi kok capek banget, kalian bisa joki akun kalian di Pawnshop. Link grupnya ada di deskripsi video ini. Makasih ya.